Udah. Halo. Ya kabar. Ya pokoknya kita ini sekarang lagi perjalanan ke Surabaya. Ya pokoknya perjalanan ke Surabaya. Sendiri sendiri. Kita sih personelnya 4 yang dewasa, 2 yang bayi. Total berapa jam? Totalnya sih 8 lebih. Iya. Tadi pagi sih 8 jam 17 menit. 7 setengah ke 8 jam. Cuman kita bakalan mendarat di Semarang. Kondisi jalan kita akhirnya lagi sleep ketok, langsung ada si bocah lagi minum susu, enak banget kakek munak cuy lo cucu hah? cucu ada cucu. Nah sekarang kita lagi mau perjalanan, lagi ada yang menyusu. Oh masih mau lihat tuh ya nih. Halo, bilang anjong. Bilang anjong aseyo. Anjong aseyo cingut terus. Ada yang lagi bobo ini loh. Ya waduh, enak erat, Chan. Duh, gayanya minta di syuting kali ini. Waduh. Ya pokoknya hari ini kita akan jalan ke Surabaya untuk jemput Chloe Zoe, karena Chloe Zoe udah 3 bulan gak ketemu. Ya aku jemput sendiri, nyetir sendiri karena kita gak mau pakai sopir, karena nanti mobilnya gak cukup pas Chloe Zoe naik. So ikutin terus dan kira-kira gimana. Tonton pagi gaji masih ku kesok sejeng barang kita. Cus, babe. Bye. Ternyata jalannya udah bagus banget, nggak macet. Jadi buat kocok-kocok sing lagi pengen PP Jakarta Surabaya, boleh ikutin rute kita ya. Ini perjalanannya udah oke nih. Kita lihat apakah ada tempat pemberhentian atau apa gitu ya buat nongkrong. Maminya mamam makaroni, anaknya makan makaroni. Iya, dia minta. Kecepatan tetap terjaga. Tidak terlalu kencang, tidak terlalu pelan. Oke. Kalau dulu zaman pacaran ke Bandung itu kecepatannya 140-160, terus pernah Majalengka 170. Kalau sekarang sudah ada anak jadi 100 lah. Head, shoulders, knees and toes, and eyes. Apa deh? And eyes, and ears, and mouth, and nose. Look at me. Kulap lek dek. Hello. 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 Sudah nyetir 1 jam lebih dikit. Ini jalannya masih lancar. Udah ngantuk belum, Pak? Kecepatan masih oke. Kenapa? Udah ngantuk belum? Enggak, masih karena siang kan masih oke. Tapi umum makan terus saya apa sih itu? Coba lihat. Ini nanti bakal jualan deh. Tadi ini makaroni namanya apa? Makaroni montok. Ya, oke. Jadi jamu montok udah jalan, makaroni montok coming soon. Tester dulu. Tester. Sudah baby montongnya? Lagi bobok. Lagi bobok. Baby jelly di belakang lagi main-main. Hani ya. Hani. Dia tahu nama Korea Hani. Hani, cuy. Hani, odi apa? Apa odi apa? Mana apa? Apa odi? Apa mana apa? Ya apa?
lagi sibuk sendiri ya. Ini kayak pulang kampung ala-ala Korea. Hanguk eso ije sigul neoreogalyeomyeon kita kan naik mobil, kayak udah punya keluarga, punya cucu gitu, punya anak maksudnya, bawa ke orang tua gitu kan, kita pulang naik mobil dong. Tapi ini kita di Indonesia pertama kali ke Surabaya pakai mobil. Dan itu masih sibuk memang. Oke, besok siang buat putak terimi dong. Mora itu kalau tidur gayanya ala-ala princess. Selalu ya. Tunggu sebentar. Intermezzo kakinya kasihan. Jadi kalau Mora itu mungkin di dalam perutnya dia anggun kali ya. Memang dia lebih feminin sih. Jadi tangannya kayak gini feminin gimana? Tangannya harus lipat begini. Nah, di sini. Truck and car. White car and then white apa Koreanya? Apa Korean? White apa? Hayansek. Hayansek. Cha-dong-cha. Hayansek cha-dong-cha. Apa Korea? Oh, apa Korea? Apa Korea? Kimura lagi makan puding. Puding apa itu, Beb? Coba. Strawberry. Enggak. Pure. Favoritnya Kimura. Perjalanan pasti kita bawa puding atau makanan dari Pure Land. Kayra juga lagi mamam puding. Lagi mamam sendiri nih, wow. Hah? Makan sendiri. Kau. Lagi mamam sendiri, Kimura ya. Ih, siapa itu? Lo mamam sendiri lo, Kimura lo. Yummy. Masih lanjut jalan sudah kilometer 391. Saya udah sampai di kota Semarang. Itu loh, Anda memasuki ruas jalan tol Semarang. Ini kota Semarang. Oke. Jadi kita semalaman kita di Semarang. Tapi karena terlalu sibuk makan sampai lupa video. Iya, tahu gitu tadi malam video ya. Kita makannya gila-gilaan loh ya. Itu gila-gila banget sih, Iwan. Ya, tapi karena terlalu lapar dan terlalu sibuk makan jadi skip video, enggak apa-apa. Memang episode kali ini lebih fokus perjalanan ke Surabaya untuk menjemput Chloe Zoe. Dan sempat kemarin apa? Kita takut banget karena Kimura gimana, Beb? Ya, Kimura sempat sakit. Nih. Kimura sempat sakit, sekarang dia udah tidur. Muntah berapa sudah, kali? Aduh, muntah 3 kali ya ampun, kasihan banget. Jadi semalam tuh panasnya 37 ya, Sus ya? Ya, 37. Ya, masih aman sih ya sebenarnya kalau 37. Tapi namanya orang tua, ya tetap aja khawatir. Terus udah pakai dokter, dan untungnya dokternya mujarab banget. Enggak, maksudnya Tuhan Yesus yang mujarab ya. Tapi dibantu dokter gitu loh. Sekarang dia udah good. And then udah bisa makan, udah bisa nyusu, ini udah tidur lagi, ya kan? Diketek lagi mencoba untuk tidur. Ya. Tinggal 3 jam berapa? 3 jam 30 detik ya. Akan sampai jam 1.20. Ya, segitu ya perjalanan kita kali ini. Ini 1 jam doang ya? 1.5 jam? 3 jam setengah. Oh, 3 jam. Jam 1.20 nyampe. Ya, semoga kita bisa nyampe lebih cepat. Amin. Tapi dengan tetap aman. Dan aman yang pastinya. Ini aku belum pakai masker soalnya mau ngomong ya kan. Oh, dia kalau tidur tuh selalu gini. Tangannya tuh selalu begini loh. So sweet tuh, kakinya juga kayak kakinya gini loh. Lelit. Yang belakang udah tidur di atas. Apa itu? Bibet. Cara bawa cigam, sampai 51 km. Udah sampai ke 651 km. Ya, ada mami mua lagi tidur-tiduran. Kimoranya lagi nonton. Airannya lagi lap-lap habis mamang. Tapi gak bisa diem karena gak mau lap mulutnya, mukanya. Ya, sekarang tinggal kira-kira
kita udah sampai mana, Beb? Sudah sampai Surabaya, tapi belum di kotanya sih. Kita masih di Pelipin-Pelipin. 743 kilo dari Jakarta. Jadi udah hampir sampai, kira-kira 20 menit lah kita bisa sampai rumah. Dan ini surprise untuk Chloe Zoe, karena Chloe Zoe nggak tahu kita datang ya, Beb? Iya, dia nggak tahu. Kita berasal aja. Dan kamu tahu bahwa dua baby di dalam mobil itu tidak gampang. Satu ini nangis-nangis terus. Penuh tantangan. Terus yang di belakang baru diem. Sebentar lagi sampai, kira-kira gimana reaksinya Chloe Zoe? Iya, akhirnya kita sampailah di Surabaya tepatnya. Ya kan? Akhirnya perjalanan berapa ratus kilo? 700 berapa ya? 750 sekian kali. Aduh, ya. Capek banget. Meskipun bermalam di Semarang, tapi kita finally sampai. Yo. Lihat. Ada anak ini lagi asik nonton sama baby. Oh, belum tidur juga ya? Oh, lagi lihat-lihat. Ini udah tinggal 100 meter. Iya, 100 meter lagi nyampe. Kita akan kasih surprise untuk Chloe Zoe. Kita lihat ya gimana reaksinya Chloe dan Zoe kalau kita datang. Udah. Mau kasih surprise apa, nyetir 9 jam? Loh, kamu kok tahu mami datang? Eh, makan dulu. Sayang banget karena Zoe udah tahu ya. Zoe, kamu udah tahu ya? Udah tahu, nggak jadi surprise dong. Kalau Cece tahu? Nggak tahu. Sayang banget. Pokoknya tapi nggak apa-apa. Yang penting mereka udah happy dan kita udah ketemu. Yeay, terima. Nah, ini tuh di Indonesia nggak ada. Ini namanya Kam. Indonesia. Ah, Omoni. Hari malam. Tapi kan enggak punya. Tapi kan ini Indonesia punya. Ah, ini Indonesia punyaan ge so? Iso yo? Kusuma, Kusuma emang ada lo tahu? Yang buahnya ada bedaknya itu loh. Oh, jadi ini Indonesia dong. Ini enggak semek kok. Yang pakai putih-putih. Yang ini apa? Kukang. Ini enggak ada kan Indonesia? Ini. Indonesia opso. Oh, Korea. Iya, ini opso. Ini kesemeknya yang ada bedak. Oh, iya, yang ini kesemek. Indonesia iso ya. Yang ini Indonesia opso ya. Ya kan omonim? Ini apa namanya omonim? Kutkam. Yay, kita udah nyampe di other location in Surabaya, tetap dengan Kimora Bobo. Tapi di sini ada personel baru. Hey. Udah ketemu kan? You. Halo. Kita lagi mau ke Kaira mana? Chloe mana? Lagi di mobil yang satunya. Bersama Harabatai. Jadi kita kasih surprise yang kedua. Pertama kemarin kan Chloe Zoe, yang kedua adalah mertua kita. Mertua aku berarti ya. Bapak mamanya dia ya berarti. Soalnya mereka nggak tahu kita datang naik mobil. Oh, karena mereka kan khawatir naik mobil kan jauh sekarang. Ya udah, kita akan kasih surprise, kira-kira gimana reaksinya. Ada kaki kecil muncul di sini.
detik-detik sampai. Tapi banyak pertanyaan. Ini perumahan di mana? Dan daerahnya mana? Ya kalau sing di Surabaya pasti tahu lah ya. Iya. Gak usah dikasih tahu. Pokoknya ya, satu tahu, kata ya. Mehong. Ada dasinya Kimora. Dasi yang dibikin Kimora. Hey, this is our house. I remember because of this house. Yes. Ada yang kaget. Bye bye. Apa sih? Oh oh. Kita pegang, kita pegang. Begitu juga. Yeah, Chichi should go first. Aja. Okay. Bye bye. Anyways, tidur ini atau? Udah. Yeah. Bye, Harmony. Bye, Harmony. Ayo masih ya. Bye bye. Sekarang kita mau kagetin Grandma. Sometimes go from there. Grandma kadang-kadang di situ. Ini esnya. Kita masuk. Hai Grandma, hai Grandpa. Jadi ini surprise untuk papa mama mertua. Mereka sampai kaget shock pada lagi perjamuan, lagi gereja online, tapi mereka sampai shock karena dia Chloe datang, apalagi yang perintilan duanya datang. Enggak, grandma sama grandpa udah kaget liat Chloe pegang kamera. Sukses. Tadi kelupaan, bye-bye karena barangnya banyak. Kalau melihat belakang, itu tuh penuh sampai kita pakai dua mobil. Tuh barang itu sampai penuh karena tadi pikirnya barangnya bakal berkurang, ternyata tambahan makanan sayur dan barang-barang baby baru lagi. Kayak tidurnya baby Kimora nggak pernah berubah. Ya kita selalu kelewatan kalau lagi makan enak. Lupa rekam. Tadi di Tegal, kita udah mampir di Tegal dan kita sempat makan sate embe. Itu anak kambing. Itu ada kakinya dateng. Wow, finally kita udah nyampe ya, baby. Kita udah nyampe bersama Chloe. Udah lama di sini, udah wangi pun. Zoe, dan udah nyampe. Berapa jam? 7:30, enggak dong ya, lebih dong 10 jam deh. 10 jaman karena kita berhenti-berhenti. Sampai-sampai? Capek banget, gile. Capek? Banget. Tapi ya gimana lagi? Kan harus jemput anak-anak.